satu di sini kita akan penelusuran ke Goa Kota Mana yang ada di Sukabumi. Kita ikuti. Gusti nu maha suci nedap pang jihad pang raksa para abdi-abdi. Di pertengahan jalan yang menuju ke Gua Kutamani yang di Sukabumi, kita ikuti terus bersama Putra Sancang. Yuk. Petilasan Eyang Prabu Siliwangi ya di sini. Nanti kita penelusuran untuk ke dalam kita lanjut. Umur badi pajajaran pangauban seluruh gelar di tatar Sunda buka nyebar keluar wangi. Nanti kita masuk bersama dengan juru kuncinya di sini, dengan Pak Putra Sancang ini di sini. Dengan pesan tanggapan di Gua Kota Mana ini? Ya, kalau menurut saya di sini awalnya sangat tarik ya. Di sini ya. Ada energinya itu wah ya di sini ya. Coba Putra Sancang di sini tidak ada berasa energi yang tarik di sini. Merasakan coba. Di sini ada apa yang terlihat di sini dengan mata batin ataupun dengan kasat mata yang di sini terlihat dengan Putra Sancang di sini. Sini saya lihat di sebelahnya. Ya di sini di sosok ini ya, sosok di gua ini ya. Kita belum tahu ke dalamnya, nanti kita susuri ke lebih dalam lagi ya. Ya. Kita boleh nanti susuri lagi ke dalam bersama Putra Sancang dan Melati Ratu Rio. Itu tas kita buat. Bismillah.
mereka mau turun ke bawah, yaitu ke dalam guanya, dengan jalan yang lorong sempit sekali, yaitu sulit untuk dimasukin ya di sini, karena jalannya itu terbatas untuk satu badan jalannya. Tapi kita coba untuk turun dan lanjut ke bawah. Emang di sini sulit ya untuk turun. Di sini sangat takut juga untuk mulai turun ke bawah, karena di sini ada tangga, tapi tangganya itu pendek ya. Jadi takutnya jatuh ke bawah itu nggak kesampaian nyampe ke dalam gua tersebut. Benar-benar di sini sangat sulit untuk turun, karena batu pun juga sangat menyempit di sini. Sangat takut sekali untuk turun ke bawah, karena juga dengan cuaca hujan dan di dalam itu licin banget ya. Sampurasun. Kita udah ada berada di bawah ini, mau menuju air kekulipan. Memang cukup lumayan, jalannya sempit. Kalau sifat tahunan lebih meruncang diri-diri anu sakiwari, rek muru lulurung tujuh ngaliwat ke pajajaran pongan payang pulang anti dengan padan dengan Prabu Siliwangi.
ini. Mas ikut mana? Di sini. Oh, udah sampai di bawah. Gua ya di bawah lubang di sini ada air kahuripan. Yaitu air kahuripan ini sangat jernih, bening sekali ya di sini. Assalamualaikum sampurasun. Ini bisa turun kan ya Pak ya? Ya, saya dong. Assalamualaikum. Ini penglihatan mata batinku. Ini ada batu di tengah air kahuripan ya. Di sini tetapi menyerupai dengan sosok, yaitu dengan sosok mungkin juga dengan sosok sang pemilik yang di sini ya. Ini sebenarnya itu menyerupai di sini mata batinku, dan juga di sini juga ada beberapa penjaga penunggunya untuk di sini ya, di air kahuripan ini. Kita coba untuk turun air licin ya. Jadi berarti kapal ini ya. Sini ya. Ini airnya di sini. Bisa nyebrang dulu. Bisa. Di sini kita bakar lupa dulu ya, Mbah. Di sini bakar lupa dan bikin saji dulu untuk rokok sama dupa di sini ya. Pegang itu. Di sini melukat dengan berendam air kahuripan yang ada di Gua Kutamanis. Baru pindah sini ini diminum 3 kali di sini. Hangat itu airnya. Beda airnya hangat. Ini kita sulit untuk turun ke air kulipan ya. Kita akan mencoba untuk bisa mandi melukat di sini. Di sini ya. Dan juga ada yang sebelang juga tadi ke bawah itu. Cuma tadi makin jelas udah menundukkan kepala ke 5 kali itu sebenarnya udah enggak tahan.
Karena di kaki itu udah ada yang narik, ada yang narik ya. Tapi narik. Kaki ini kaki yang sebelah kiri ya, Mbak. Tadi ada yang narik. Betul. Udah begitu langsung terus kelihatan itu sosok jelas nyata di depan mata itu gitu. Tadi sebenarnya yang ke 6 kali dan ke 7 kali itu ke bawah mau berendam itu nundukin kepala itu sebenarnya ragu-ragu. Cuma karena kita juga ada pendekatan batin ya dengan Karuhun ya. Dengan Karuhun Pajajaran itu lahwala ya tidak ada akan ada apa-apa gitu. Ya di sini pasrah ridho lillahi taala di sini semua kembalikan lagi ke Allah gitu ya di sini ya. Makanya tadi itu pas terakhir udah enggak kuat sangat-sangat jelas itu kelihat barusan itu di sini itu ya. Dan ini pun juga dengan air ini di sini dengan penglihatan hidung mata batin saya itu di sini dipakai dengan selalu beliau-beliau itu mandi di sini untuk mandi guyang di sini ya ini kalau untuk malam-malam tertentu ini dipakai dengan untuk pemandiannya gitu kan di sini. Cuma di sini juga ada sosok perempuan ya di sini juga di air itu di sini turun dari atas ke bawah di sini juga ada yang suka main air mandi ya sosok perempuan di sini tetapi dengan pakaiannya baju putih di sini ya untuk turun ke sini ke bawah juga jadi ini dari ini itu sangat-sangat powernya itu tinggi yaitu dipakai untuk bio-bio sebenarnya untuk malam tertentu ini di sini ya. Merasakan benar-benar gemetar gitu tadi itu barusan benar-benar gemetar gitu coba untuk Putra Sancang coba aja mencoba dulu energi dan di sini mengambil air kahulipannya dengan keberkahan di sini ya di sini kita di pintu terakhir yaitu pintu keluar dari Gua Kota Mane yaitu dengan jalan yang menuju air kahulipan ya di sini keluar di sini sampai jumpa untuk penelusuran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Sampurasun.